Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Gimana lebarannya? Gimana hari raya Idul Adha-nya? Sholatnya gimana? Dan makan-makannya gimana? Pasti bahagia dan senang selalu. Dan ya berbeda tentunya guys, karena suasananya COVID-19, yaitu pandemi COVID-19 ini. Dan ya di sini saya sholat sendiri juga. Ya di sini saya juga sholat di rumah, karena di sini tidak boleh sholat ke masjid dan ditutup masjidnya seperti itu. Kurban pun dilakukan di tempat-tempat khusus yang sudah ditetapkan dan harus mematuhi protokol kesehatan. Alright guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu Iktikad Ya Bang Khalifah unofficial music video. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Penyanyi Ya Bang Khalifah. Alright, ini terbaru mungkin daripada Ya Bang Khalifah ya. Saya ngefan banget sama beliau karena masya Allah suaranya dan karya-karyanya masya Allah. Oke. Di lumur derita dan ketakutan membasuh. Halus banget suaranya. Dengan tangisan tetap menggenggam tekad keyakinan. Allah. Allah, lihat guys, tengok guys, frontlinernya guys, tengok berjuang semuanya ya. Sabit. Allah, liriknya keren banget. Ya Allah, selamatkanlah negara kami daripada bencana COVID-19. Hapuskan ia. Allah. Semua berdoa. Meski ditingkap oleh ribuan suara yang merintih dan merata. Allah. Dengan kesabaran. Terbaik Ya Bang Khalifah. Ya Bang.
Wuh, terbaik lah abang nih memang. Suaranya juga sudah mantap sekali. Dan di sini kita lihat liriknya guys, masya Allah, masya Allah. Ya penuh dengan perjuangan juga, keistiqomahan juga, dan juga kesabaran dalam menghadapi ya kehidupan yang sekarang ini. Karena sekarang ini COVID-19 tetap merajalela. Jadi kalau kita itu ya patuhi protokol kesehatan, social distancing dan lain sebagainya, insyaallah lah akan menurun apa kasusnya. Akan tapi di sini ya teman-teman, banyak sekali ya yang saya lihat daripada video klipnya adalah frontliner. Dan apabila kita melihat mereka, mereka ini adalah di garda terdepan, guys. Di garda terdepan untuk apa? Melindungi kita semua. Untuk merawat kita, merawat orang-orang yang sakit seperti itu. Dan mereka juga punya keluarga gitu loh. Mereka itu bukan robot. Jadi kalau teman-teman itu ya enggak peduli dengan diri teman-teman, ya udah enggak usah keluar rumah gitu loh. Di rumah aja gitu. Kalau memang enggak mau pakai masker dan lain sebagainya. Intinya di sini adalah iktikad kita itu gimana seperti itu. Bagaimana supaya ya pandemi ini segera berakhir. Ya tentunya kita harus berjuang bersama, ya mengorbankan semua. Istilahnya kalau tidak ada yang dikorbankan, maka di situ tidak akan bisa ya tercapai apa yang kita inginkan. Istilahnya adalah menurunkan case COVID ataupun ya menghilangkan COVID-19 ini. Selama kita tidak bisa melakukan apapun, maksudnya tidak mematuhi protokol kesehatan dan ya apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun kerajaan, maka di situ kita nihil hasilnya. Percuma ada lockdown dan lain sebagainya kalau orang-orangnya masih ngeyel saja seperti itu, guys. Dan so ini mantap lah ya Bang Khalifah ini, keren banget. Coba kita di sini baca komentar-komentar daripada netizen ya. Oke, di sini ada ya Bang Khalifah Team. Oke, alhamdulillah masih ada lagi buah tangan dari ya Bang Khalifah. Jom share ramai-ramai ya guys. Oke guys, betul guys. Kalau kawan-kawan nih nak menyokong ya Bang Khalifah dengan karya-karyanya yang super-super amazing, kalau menurut saya dengan lirik-liriknya yang buat kita itu kayak merinding lah kalau dengernya, dengan suara ya Bang Khalifah ini yang khas banget, maka perlulah buat teman-teman sekalian untuk share video-videonya. Dan juga teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk mensubscribe ya channel Abang Khalifah ini, ya Bang Khalifah ini. Jadi di sini saya sertakan nanti di link di deskripsi. Pokoknya teman-teman harus subscribe. Saya mau ya memohonlah kepada teman-teman sekalian agar supaya channelnya Bang Khalifah ini dalam 1 bulan 2 bulan ke depan bisa 100.000 subscriber. Jangan muluk-muluk lah, 50.000 aja lah, gak apa-apa ya. Pokoknya dari channel Cak Mujib ini serbu aja channelnya Bang Khalifah, support terus channelnya agar supaya Bang Khalifah ini senantiasa semangat dalam berkarya seperti itu guys. Dengan kita komentar gitu, dengan kita subscribe dan support ya Bang Khalifah, insyaallah akan tercipta lagu-lagu yang ya menyejukkan hati kita, menggetarkan hati kita seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, Khalifah untuk semua official. Oke. Aku dengar lagu ni dalam palota aku, dah fikir kalau lagu ni diiring orkestra memang kebabum, terbaik. Oke. Maksudnya palota, kepala otak ya, mungkin kepala otak ni. Oh betul lah, mungkin macam tu. Macam ni lah lagu waktu COVID, lagu yang ada unsur membangkitkan semangat dan kesabaran kita. Betul guys, di dalam liriknya kita harus kuatkan istiqomah kita dan itikad kita juga, dan kesabaran kita tentunya. Dan kita harus saling bersama-sama tentunya guys. Tidak hanya ya sendiri-sendiri, pemerintah mengatakan seperti ini, rakyatnya gak mau gitu kan, susah. Jadi kita memang harus bangkit bersama untuk melawan COVID-19 ini guys. Memang betul sekali, kita sudah mendengarkan liriknya tadi kan di awal, kita dengarkan bersama bagaimana ya Bang Khalifah ini membawakan sebuah lagu yang memang liriknya itu membangkitkan kita. Lagu ini harus boom lah, padu dari liriknya, suara padu habis. Betul guys, betul sekali. Bait-bait lirik sangat mendalam untuk dihayati, di samping lantunan vokal yang boleh meresuk ke setiap ruang lubuk hati. Kami dari
One. Oke, tim channel terinspirasi dengan hasil karya ini. Allahu Akbar. Lagu nyanyiannya Bang Khalifah adalah anugerah bagi kami sebagai pendengar dan peminat Khalifah. Wow, banyak sekali fans Khalifah Band sebenarnya. Cuman ya banyak sekali fans daripada ya Bang Khalifah ataupun Khalifah Band. Termasuk saya juga dari Indonesia ini, wah sangat mengidolakan sekali ya Abang Khalifah ini, masya Allah. Oke, kayaknya kita perlu dengerin lagi supaya kita itu lebih masuk ke dalam jiwa dan raga kita lagu ini, guys. Mari kita seksama, pejamkan mata, lalu dengarkan lagu ini pakai headset ya. Oke, let's go, kita play videonya. Oke. Kita hayati setiap bait-baitnya ya. Di lumur derita dan ketakutan, membasuh luka dengan tangisan. Tekad keyakinan, janji Allah akan menanti di sana. Nah, di sini saya mau baca, ya Allah selamatkanlah negara kami daripada bencana COVID-19. Hapuskan ia dari kami agar kami dapat kembali menghidupkan agamamu. Allahumma amin. Nah, di part ini guys, sehingga sana Tuhan
kita mendengarkan kedua kalinya, gimana menurut teman-teman sekalian? Coba komentar di bawah. Ya, di part yang terakhir itu memang so keren banget guys. Itu membangunkan semangat kita untuk senantiasa, ya, gimana gitu ya. Pokoknya kita harus semangat dalam menjalani hidup ini, hadapi dugaan dengan penuh kesabaran. Itu kuncinya. Pokoknya tetap istiqomah dan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keren banget. Wow. Oke, cukup sekian saja video kali ini. Semoga menambah semangat kita dalam menjalani kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman sekalian, langsung aja share video ini ke siapapun, ke sosial media, WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, Instagram juga enggak apa-apa ya. Pokoknya ya ramaikan, karena lagu ini keren banget guys. Ini membangkitkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita untuk senantiasa menjalani kehidupan dan menghadapi cobaan, setiap cobaan. Nah, di sini COVID-19 ini adalah cobaan bagi kita, dan cara menghadapinya yaitu dengan penuh kesabaran. Sabar. Karena ketika kita senantiasa bersabar, maka insya Allah di akhirnya Allah akan berikan keindahan-keindahan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.